solusi mas sama. Kawan-kawan boleh lihat angkot-angkot, bis-bis yang sudah usur, yang sudah tidak layak jalan. Harusnya sebagai wakil rakyat ya. Sabung. Bahwa kita driver online ini oleh undang-undang tidak ada siara Indonesia untuk menyuarakan aspirasinya, termasuk Afrika. Kita memanfaatkan aset pribadi. Kita dilindungi oleh undang-undang. Kita bukan manusia kerbau. Bagi yang mau dibodohi, itu adalah manusia kerbau. Dan itu bukan kita. Bukan driver online Jogja. Driver online Jogja, driver-driver yang smart, yang berpendirian, punya intelektual. Itu sebabnya driver online menjadi idola masyarakat. Itu adalah bukti bahwa kita dicintai oleh masyarakat. Hidup driver online! Hidup! Tolak permen hub! Kawan-kawan! Untuk mencari penghasilan tambahan, dan perhubungan tidak rela kalah menimba penghasilan dari kita. Itulah sebabnya kita dipaksa masuk ke peraturan mereka. Kita dipaksa kir. Jelas, kendaraan maksimal 5 tahun. Kirnya standar pabrik. Kalau kendaraan kita tidak standar, tutup pabriknya, jangan kita. Kita harus membayar. Dan satu lagi, kir adalah peluang korupsi. Bangga karena mereka bisa mengurus tim AUM, mengurus serut, mengurus kir. Itu artinya mereka bisa atau hidupnya. Dan ingat, driver online Jogja taat hukum. Baik, itu tadi satu dari kir ya kawan-kawan. Satu dari kir. Yang kedua, jalan jelas, peraturan ini dipas semua kita tolak.